Di sini kita punya persamaan seperti ini ya, 3 x ditambah 2 ditambah 5, 2 buka kurung x ditambah 15. Nah, ini artinya apa? Kalau dalam kurung ini artinya kita bisa kalihin. Jadi 3 dikali x gitu ya, jadi 3x. Jangan lupa nih, 3-nya juga dikali yang sebelah sini, 3 dikali plus 2. Jangan lupa ya, 3 kali plus 2 itu plus 6, sama aja 3 kali 2 ya. Ditambah 5, kita lanjutin nulisnya, sama dengan, ikutin sama dengan. Nah, ini balik lagi polanya, 2 kali x, 2x. Jangan lupa ya, ini 2-nya juga kali 15. Ya, 2 kali 15 itu plus 30. Nah, berarti 3x ya ditambah 6 tambah 5 kan 11, sama dengan 2x ditambah 30. Kita kumpulin nih yang ada variabel-variabelnya sama konstantanya, kita kumpulin. Di sini ada 3x. Ya, ini sama dengan, kita tulis dulu. Di sini ada 2x ini, kita pindahin ke ruas kiri, berubah jadi min. 30 kan di sebelah kanan dari sama dengan ya, biarin aja. Tapi ini plus 11-nya mau kita pindahin nih. Jadi pindah ke ruas kiri jadi min. Ya. 3x kurang 2x itu 1x. Kita tulisnya x aja, 1 itu nggak usah tulis ya. 30 kurang 11 itu berapa nilainya? 19. Jadi jawaban kita yaitu belum selesai ya. Karena pertanyaannya adalah x tambah 2. Nah, x-nya itu kan 19. Kita ganti nih x-nya nih, 19 ditambah dengan 2. Jadi jawabannya adalah 21. Yang B.